الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، جماعة مسجد الجاريات الثلاث سرابايا yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab Tauhidul Ibadah dengan tema waspadalah terhadap bisikan-bisikan setan. Bisikan dan hiasan setan serta subhat yang disebarkannya kepada makhluk ini, yakni kepada manusia, wajib diwaspadai setiap saat. Dengan cara apa? Dengan cara tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu, berusahalah menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran telinga, berusaha menjaga mulut. Karena mulut ini, para jamaah, sumber kerusakan terbesar. Ini mulut. Sampai ada ulama mengatakan, al-lisanu jisrun yusiluna ilal jannah au ilan nar. Lesan itu adalah merupakan jembatan yang dapat menyampaikan kita ke surga atau ke neraka. Jadi disebabkan lesan ini, para jamaah, seseorang bisa masuk surga karenanya dan bisa masuk neraka karenanya. Dan kita harus mewaspadai segala gerak-gerik kita, langkah-langkah kita, dalam rangka membentengi diri kita dari bisikan-bisikan syaitan, termasuk banyak mendekat kepada Allah, banyak-banyak berzikir, dan segera menyambut panggilan-panggilan Allah seperti sholat lima waktu dan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Segerakan ya. Kalau kita sudah punya harta sebesar satu nisab, maka segera keluarkan zakatnya, dan begitu seterusnya. Ketika ada panggilan azan, segera menuju ke masjid-masjid Allah. Persiapan, bahkan persiapan sebelum azan itu lebih baik, para jamaah, daripada sudah azan masih belum apa-apa, atau masih baru ke tempat mandi misalnya. Nah, ini berbahaya, karena nanti berangkatnya ke masjid tidak alal waqor, tidak tenang. Padahal sunnahnya berangkat menuju ke masjid itu harus dengan tenang, tidak boleh lari, tergesa-gesa tidak boleh juga. Sunnahnya adalah tenang menuju ke masjid. Ya, kalau tambak wedi atau bulak banteng atau bulak setro misalnya, berarti persiapan berangkat ke masjid itu bisa seperempat jam sebelum azan sudah mulai bergerak menuju masjid.
Kalau yang dekat-dekat dengan masjid, seperti kita yang rumahnya di sekitar masjid, minimal pas azan itu sudah siap. Karena kalau kita biasakan sebelum azan sudah mandi-mandi, sudah persiapan lah gitu ya, itu akan terasa enak kalau sudah terbiasa. Seperti sholat subuh misalnya, terbiasa bangun jam 3, ya, sholat malamnya, kemudian, atau misalnya kalau sholat malamnya sudah selesai, di sore hari misalnya, minimal ketika sekurang seperempat jam, bagi yang dekat dengan masjid tentunya, itu sudah selesai mandi, sudah selesai. Ini saya berusaha membangunin keluarga itu pas tarhim begitu sudah harus bangun begitu. Ini para jamaah dalam rangka untuk menghadap panggilan Allah. Ya, agar kita masuk kepada firman Allah, wasyari'u ila maghfirati min rabbikum. Dan bersegeralah kalian semua menuju keampunan Tuhan kalian. Wa jannatin, dan kepada surga-surga, arduha ka ardis samawati wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Al-ayat. Jadi kita menginginkan menjadi orang yang senantiasa bersegera menuju kepada ibadah kepada Allah. Para nabi, para rasul dan para sahabat para nabi dan para aulia Allah dikatakan dalam Al-Quran, innahum yusari'una fil khair, bahwasanya mereka itu orang-orang yang bersegera dalam kebaikan. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh, para solihin adalah mereka-mereka yang bersegera menuju kepada kebaikan. Ya, tidak ditunda-tunda, tidak terlambat. Ya. Saya sendiri para jamaah, kalau sudah terlambat apa sholat misalnya, atau terlambat dalam banyak kebaikan, atau dalam satu amal kebaikan, ada perasaan takut. Ada perasaan takut, was-was, kalau-kalau nanti, nah ini penting, kalau-kalau nanti di akhirat, kita ini terlambat dipanggil. Itu yang sangat menakutkan. Itu saya pribadi ya. Karena nanti di akhirat itu manusia ada yang paling awal masuk surga sampai kepada yang paling terakhir masuk surga. Ada yang hisabnya cepat sekali, singkat, sebentar sekali. Ada yang hisabnya agak lama, ada yang hisabnya lama sekali. Yang lain sudah pada selesai, belum selesai-selesai. Yang lain sudah pada dipanggil, sudah selesai masalahnya, masih belum dipanggil. Wallahu ta'ala alam, yang jelas ini yang terjadi pada pribadi saya sejak lama ini. Ketika terlambat sholat berjamaah misalnya masbuk, itu langsung ada perasaan, kenapa kamu terlambat? Kalau itu terjadi terus menerus, yang ditakuti apa? Jangan-jangan nanti di akhirat kloter terakhir. Atau terlambatlah, yang lain sudah pada dipanggilin, belum dipanggil-panggil. Kenapa? Karena di dunia terbiasa melambatkan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para jamaah dalam masalah ibadah, siapa yang paling cepat memenuhi panggilan, dialah yang paling berhak mendapatkan kemuliaan yang terawal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin cepat, berlomba-lomba sebelum yang lain. Dalam satu amal ini dia lebih daripada yang lain. Amal yang satunya lebih daripada yang lain. Amal yang satu lebih daripada yang lain. Subhanallah. Contoh misalnya apa? Dalam hal sholat jamaah, ada orang mesti yang pertama kali masuk masjid sebelum yang lain. Belum lagi yang pertama kali membaca Al-Quran sebelum yang lain. Belum lagi yang pertama kali infak fisabilillah sebelum yang lain. Wallahi, ada di antara manusia itu para jamaah yang hidupnya selalu mengalahkan orang lain.
Subhanallah. Alangkah indahnya kalau itu kita. Sebagaimana kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abu Bakar As-Siddiq adalah manusia termulia sesudah para nabi dan rasul. Para nabi, para rasul, tidak ada lagi setelah itu kecuali siapa? Abu Bakar, kemudian nomor duanya Umar. Wallahi para jamaah, manusia terbaik sesudah para nabi. Sepanjang sejarah, mulai dari nabi yang pertama sampai nabi yang terakhir. Manusia terbaik setelah para nabi dan rasul, Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar. Dan kemudian baru Khulafaur Rasyidin. Kemudian 10 orang yang dijamin masuk surga. Kemudian orang yang ikut bayat di Bayatul Ridwan. Kemudian pasukan Badar dan begitu seterusnya sampai kemudian umumnya umat para nabi dan rasul. Ternyata siapa Abu Bakar As-Siddiq para jamaah? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an adalah manusia yang setiap Allah menurunkan kebaikan ke dunia, misalnya apa? Allah menurunkan perintah, amalan wajib atau amalan gak wajib, maka sesudah Nabi SAW, manusia yang paling awal melaksanakan Abu Bakar As-Siddiq. Yang lain masih mikir-mikir, Abu Bakar langsung pelaksanaan. Dan begitu seterusnya sampai suatu ketika para jamaah, ada ayat sedekah di malam hari turun. Semua para sahabat menunda besok pagi. Besok pagi. Kemudian pagi-pagi Umar bin Khattab bergegas pergi ke hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menyerahkan separuh cek hartanya, separuhnya. Jadi misalnya kekayaannya 1 miliar misalnya, 500 setengah miliarnya yang diinfakkan. Seperti itu. Itu dilakukan oleh Umar bin Khattab, separuh hartanya. Sebelum yang lain berangkat, Umar bin Khattab sudah berangkat duluan. Umar bin Khattab bangga karena apa? Hari ini dia akan menyerahkan separuh hartanya. Sementara biasanya orang infak itu kan kalau ibarat sekarang ya 2.000, 5.000, 10.000 begitu kan? Itu sudah infaknya. Ternyata ada di antara jamaah pagi-pagi sudah 100.000. Nah ini berarti orang yang paling banyak. Umar merasa separuh harta itu gak main-main itu. Gak main-main. Makanya dia senang. Senang, bangga kalau dia, bahkan dia merasa hari itu dia menang dari sahabat-sahabat yang lainnya. Begitu dia sampai ke Rasulullah dan menyerahkan separuh hartanya, tiba-tiba Abu Bakar datang. Langsung menghadap Rasulullah dan menyatakan menginfakkan seluruh hartanya. Maka ditanya oleh Rasulullah, kalau kamu serahkan seluruh hartamu, ini maknanya, lalu apa untuk dirimu dan keluargamu? Apa kata Abu Bakar? Ini manusia yang sudah sangat yakin kepada Allah. Dia mengatakan, untuk diriku dan keluargaku adalah janji-janji Allah dan Rasulnya. Wallahi saat itu pula Umar bin Khattab langsung memeluk Abu Bakar dan menangis. Bi abi anta wa ummi. Demi engkau sebagai bapak dan ibuku, tidak akan ada orang yang dapat mengalahkan kamu dalam kebaikan. Umar bin Khattab sampai seperti itu. Ini Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada saat orang lain gak percaya Nabi Isra dan Mi'raj, ya akal sehat mana yang mau percaya kira-kira? Malam itu di Mekah, malam itu pula katanya di Baitul Maqdis, Mekah ke Palestina. Sekarang kalau naik onta gak, semalam gak sampai itu. Ya kira-kira sebulan baru sampai.
Sekarang naik ini, naik pesawat kan. Malam itu juga Nabi di Palestina, di Baitul Maqdis. Malam itu pula naik ke Sidratul Muntaha, paginya sudah di Mekah. Coba akal sehat mana yang kira-kira bisa langsung menerima? Ya, karena kejadian Isra Mi'raj ini di luar jangkauan akal sehat sudah. Sesuatu yang gaib yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi bercerita kepada sahabat, kepada orang banyak saat itu para jamaah di sekitar Ka'bah, gak ada yang percaya. Para sahabat pun termasuk Umar, Ali dan yang lainnya saat itu dengar-dengar. Iya enggak ya? Sulit untuk menerima. Ali sendiri juga termenung-menung itu. Lah saat itulah digunakan kesempatan oleh pihak lawan. Ya pihak lawan. Ya, orang-orang kafir, non-muslim. Ya, orang non-muslim itu Masya Allah ya. Di, kesempatan itu dipergunakan gitu. Loh ini loh ya. Umat Islam dipermalukan. Malam ini di Mekah, malam ini di Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, kemudian paginya sudah di Mekah. Bohong. Dusta. Wah sudah gila loh. Pokoknya dipermalukan sudah. Umat Islam dipermalukan saat itu. Dan umat Islam masih sedikit jumlahnya. Tiba-tiba saja ada seorang pendekar tangguh melompat ke arah Rasulullah. Muhammad, kalau memang kamu ke Palestina, ke Sidratul Muntaha, terus ke Mekah lagi, ini maknanya saja, angkat kakimu yang kiri. Diangkat oleh Rasulullah. Nah, sekarang angkat yang kanan. Apa kata Rasulullah? Kalau yang kiri sudah diangkat, otomatis yang kanan gak bisa diangkat. Masya Allah. Lah ini gitu ngaku naik ke Sidratul Muntaha. Waduh. Bangga dia para jamaah. Nabi diem saja. Saat seperti itu kemudian orang ini langsung melompat ke arah Ali radhiyallahu anhu. Yang artinya dia berkata, Ali, bagaimana pendapatmu? Saudara kamu mengatakan malam ini di Mekah, kemudian ke Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha, pagi di Mekah lagi. Dia minta pendapat, gimana menurut kamu Ali? Ali radhiyallahu anhu gak jawab sepatah kata pun, langsung pedangnya terhunus, dicabut, seret, tusuk perutnya, hancur, keluar ususnya, brodol. Padahal umat Islam masih sedikit, lawan orang kafir saat lapangan. Ketakutan para sahabat. Ini Ali ini gegabah ini. Dimarahi oleh sahabat yang lain. Kenapa kamu kok, intinya kok melakukan tindakan yang teroboh, gegabah. Ali gak takut. Apa kata Ali? Bertanya kepada yang bersangkutan aja gak percaya, apalagi bertanya kepada saya. Jawabannya adalah mati. Ali radhiyallahu an. Apalagi Ali sudah yakin gak akan mati. Karena kematian Ali itu sudah dikatakan oleh Rasulullah, kalau keningnya tergores, Ali mati. Ini tanda-tandanya. Ini belum tergores ini gitu loh. Saat seperti itu para jamaah, umat Islam sedang apa namanya istilahnya? Sedang tidak apa namanya antara percaya dan tidak. Sedang ragu, bimbang, cemas, iya enggak. Saat seperti itu dipergunakan oleh Abu Jahal. Ya, Abu Jahal CS untuk melunturkan imannya Abu Bakar As-Siddiq. Maka segera pergi naik kuda menuju ke rumah Abu Bakar. Saat itu Abu Bakar enggak mendengar sama sekali tentang Isra Mi'raj ini. Abu Bakar di rumah, enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Abu Jahal mengetuk pintunya sambil mengatakan, wahai Atik, bagaimana menurut kamu kalau saudara kamu itu malam ini di Mekah, malam ini di Palestina, malam ini ke Sidratul Muntaha, paginya sudah di Mekah lagi. Abu Bakar melihat musuh Allah datang, yaitu Abu Jahal, murka para jamaah. Ya, Abu Jahal ini pernah digetruk-getruk oleh Abu Bakar ini. Macam-macam dibogem oleh Abu Bakar ini.
Sampai hari ini para jamaah, kita belum tahu Abu Bakar itu pendekar kelas apa gitu. Kenapa? Karena Abu Jahal sejahat itu takutnya sama Abu Bakar. Abu Bakar ditakuti oleh Abu Jahal. Pada saat itu pula Abu Bakar langsung mengatakan, lebih dari itu wahai musuh Allah, apabila Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkata, aku percaya. Saat itu langsung Abu Jahal lari ketakutan. Kemudian padahal Abu Bakar masih di rumah, Rasulullah sudah menyebut namanya dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Saat itulah munculnya nama As-Siddiq dari lesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sebutan As-Siddiq ini tersematkan sampai hari ini dan insyaallah sampai hari kiamat. Para jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa taala, saya sengaja mengkisahkan dan menjadikan figur Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi motivator kuat agar kita menjadi orang yang paling awal, duluan-duluan dalam segala jenis kebaikan. Ya. Abu Bakar adalah orang yang awal sebelum yang lain setiap kebaikan. Suatu ketika habis salat subuh, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang pagi-pagi sudah sedekah maka surga. Para sahabat komplain, ini kita ini belum keluar dari masjid ya Rasulullah. Termasuk Umar bin Khattab, kita belum keluar dari masjid. Ya. Saat itu pula siapa? Abu Bakar berkata, saya ya Rasulullah. Sebelum masuk masjid, di tangan anakku Abdurrahman ada sepotong roti. Di depan masjid ada pengemis. Kemudian saya ambil sepotong roti tadi, saya berikan kepada pengemis itu. Wallahi, pagi itu yang masuk surga Abu Bakar. Kemudian Nabi bersabda lagi, siapa yang pagi-pagi sudah menjenguk orang sakit maka surga. Yang lain komplain, ini masa ada orang mau jemput mau menjenguk orang sakit jam 1 malam atau jam setengah 3, kan jarang itu terjadi. Paling-paling menjenguk orang sakit itu jam berapa? Antara jam 7 sampai jam 8 lah, betul? Kalau di sekitar loh ya. Ini enggak ini, pagi-pagi Nabi mengatakan, siapa yang pagi-pagi sudah menjenguk orang sakit maka surga. Yang lain pun komplain, termasuk Umar bin Khattab, kita ini belum keluar dari masjid ya Rasulullah. Apa kata Abu Bakar? Saya ya Rasulullah. Semalaman saya mendengar Abdurrahman bin Auf sakit, maka tadi ketika berangkat menuju ke masjid, saya mampir ke rumahnya, ternyata sudah siuman. Masya Allah. Pada pagi itu pula dua kali tawaran masuk surga, semuanya kena siapa? Kena Abu Bakar As-Siddiq. Wallahi para jamaah, makanya sejak saya membaca sejarah ini para jamaah, saya selalu menekankan kepada diri saya sendiri, kepada seluruh jamaah di mana saya ngaji, saya tekankan adanya gerakan 2000-an sebelum salat subuh. Pastikan bahwa uang 2000 minimal maksimal terserah, masukkan ke dalam kotak masjid. Sebelum naik masjid masukkan dulu. Biasakan sebelum salat subuh. Seperti itu. Sejak saya membaca ceritanya Abu Bakar As-Siddiq tadi. Dan begitu juga kebaikan yang lain para jamaah. Jadi para jamaah, mari kita berusaha. Ya berusaha. Kalau belum bisa, berusaha terus. Ya, menjadi orang yang paling awal dalam segala kebaikan. Banyak itu. Termasuk sholat berjamaah di masjid. Termasuk misalnya infak fisabilillah. Termasuk misalnya rebutan adzan. Nah, kebetulan di masjid ini masih belum ada rebutan apa Pak Samsul? Belum ada rebutan adzan. Hah? Betul? Ini terutama yang dekat masjid ini, yang dekat masjid. Kalau yang jauh gimana Ustaz? Bisa sengaja dari rumah
berangkat setengah jam sebelum azan. Saya mau azan di masjid. Ya, rebutan azan. Rebutan sop yang pertama. Gak rela kalau dirinya berada di sop terakhir, kecuali kalau memang benar-benar terlambat. Berebut sop yang pertama, bagian kanan, kalaupun gak ada bagian kiri gak apa-apa. Setelah itu berebut juga dalam kebaikan-kebaikan yang lain. Misalnya apa? Oh, masjidnya kok kotor masjidnya. Atau halaman masjid kok kotor. Tempat parkir masjid kok kotor misalnya. Lebih dahulu daripada yang lain membersihkannya. Misalnya. Ini ladang-ladang untuk apa? Segera. Termasuk kalau jamaah sini misalnya apa? Kan air itu dipakai untuk semua warga. Yang paling duluan menghidupkan pompa daripada yang lain misalnya. Itu luar biasa. Ya, yang paling duluan memikirkan kebersihan masjid. Kemudian di samping itu perbanyak amal-amal lain yang hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Seperti apa? Banyak-banyak baca tahlil. Banyak-banyak tasbih, banyak-banyak istighfar. Ya, banyak-banyak menolong orang di kampung misalnya, sebarkan salam misalnya, ketemu dengan siapapun assalamualaikum. Assalamualaikum. Wallahi para jamaah, inilah yang disebut berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan masih banyak hal para jamaah. Dimanapun kita berada, jadilah orang yang pertama yang membuang duri di jalan misalnya. Ketika ada bongkahan batu, jadilah orang pertama yang menyingkirkannya sebelum orang yang lain. Dan begitu seterusnya para jamaah. Dalam banyak kebaikan, jadilah orang yang pertama kali melakukannya sebelum yang lain. Dan tentu para jamaah, amal-amal yang istiqomah semacam ini termasuk yang menjadikan setan itu kesulitan menjangkau kita. Apalagi membisikkan. Yang namanya membisikkan itu seperti apa para jamaah? Ya, ini telinga ini. Yang namanya membisikkan itu, ini artinya. Berarti kalau kita ini sempat dibisiki oleh setan, kenapa? Karena kita mudah dijangkau oleh setan dan itu berbahaya. Wallahi para jamaah, jangan biarkan setan menyentuh telinga kita. Kita upayakan setan itu jarak sekian kilo sudah takut bertemu dengan kita. Kenapa? Dengan tegaknya iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saya sendiri amat-amat sangat takut para jamaah terhadap diri saya kalau sampai setan berhasil membisiki telinga saya. Wah, berbahaya. Kenapa? Karena setan itu rayuannya sangat mematahkan. Jarang gagal. Rayuan setan, bisikan setan jarang gagal. Kebanyakan manusia yang sudah mendapatkan bisikan setan pasti terkena maksiatnya. Dan ini wallahi para jamaah, Nabi sudah wanti-wanti dengan kita. Pada saat haji wada, ini hadis ini saya ulang-ulang. Pada saat Nabi haji wada, Nabi berpidato dengan panjang lebar. Sampai Nabi diantaranya berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, qad ya'isha syaitanu bi an yu'bada bir ardikum hadha. Setan itu sekarang, kata Rasulullah, sudah putus asa untuk disembah langsung di muka bumi ini. Wa innama radiya an yuta'a fi ma siwa dzalika. Tapi setan itu lebih suka apabila kalian mengikuti hal selain itu. Mimma tuhakiruna min umuri dunyakum. Dari apa-apa yang kalian anggap remeh dari urusan amal kalian, min a'malikum, kata Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa iyyakum, apa namanya, wa inni taraktu fikum amroini. Dan sesungguhnya aku telah meninggalkan buat kalian dua macam perkara. Lantadillu, kalian tidak akan tersesat.
Ma intamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh pada keduanya, kitaballahi al-Quran wa sunnati, dan sunnahku, yakni al-hadis. Hadis ini panjang sekali. Hadis ini mari kita pelajari para jamaah. Setan, kata Rasulullah, sudah enggak seberapa minta disembah langsung. Karena kalau zaman dulu para jamaah, kisah-kisah penyembahan terhadap berhala itu besar sekali. Bahkan sampai masih teringat ya ceritanya siapa itu yang beribadah sekian lama. Setelah itu dia kemudian terkena fitnah berzina. Karena dia telah berzina, dan untuk menutupi rasa malunya, setan kemudian mengatakan, sembahlah aku. Maka kemudian sujudlah kepada setan. Maka saat itu hancur dunianya. Setan sering datang ke manusia, sembahlah aku. Tapi apa kata Rasulullah? Sekarang setan sudah tidak minta disembah. Tapi setan lebih suka apabila kalian ikuti terhadap hal-hal selain itu, dari perkara-perkara yang kalian anggap remeh dari amal-amal perbuatan kalian. Contoh seperti apa para jamaah? Mengikuti bisikan-bisikan syaitan, langkah-langkah syaitan, cara-cara hidup yang tidak islami. Wah, ini para jamaah, cara bisnis sekarang ini, cara bisnis mana yang tidak riba? Hampir semua cabang bisnis-bisnis, cabang-cabang pekerjaan dimasuki riba di dalamnya. Ketika kita ikut terlarut ke dalam cara bisnis yang riba itu artinya kita telah menyembah ide setan. Dan sama dengan telah menyembah setan. Jadi teori efektivitas benar-benar dimanfaatkan oleh setan, oleh iblis. Gak perlu nyembah langsung, tapi ikuti saja pendapat-pendapatnya, langkah-langkahnya, ikutin saja. Ketika kita ikut, berarti kita telah menyembah setan. Wah, jilbab itu budaya Arab. Akhirnya jilbabnya dilepaskan. Nyembah setan. Islam yang benar itu Islam yang di Nusantara ini, bukan yang dari Arab. Kalau yang dari Nusantara, nabinya siapa? Kan begitu. Kemudian ia ikut membela, menebarkan paham Islam Nusantara, telah nyembah setan. Bapak-bapak, kita ini gak perlu mikirin haji. Masyarakat kita masih duafa, masih banyak yang kelaparan. Gak perlu mikirin haji. Padahal haji itu wajib. Ada orang, wah, tokoh berbicara, yang penting bagaimana caranya masyarakat kita ini, sosialisasi kita sampai kepada masyarakat. Gak perlu dulu haji. Padahal haji wajib. Kemudian hajinya digagalkan, ya mengikuti ide-ide mereka, nyembah setan. LGBT itu perlu dihormati. Akhirnya dihormati, nyembah setan. Hah? Nyembah setan itu para jamaah. Siapapun yang menghormati mengesahkan, yang memberikan izin penyembah-penyembah setan. Baru-baru ini para jamaah, saya kaget. Ada seorang tokoh mengatakan, sebenarnya komunis PKI itu bukan Cina, tapi komunis PKI yang sebenarnya adalah Arab. Wallahi, kaget saya. Wah, ini kalau kita ikut, berarti kita penyembah setan. Wallahi para jamaah, ini penista banget. Ya. Contoh lain apa para jamaah? Oh, sekarang dalam rangka melepaskan jilbab itu macam-macam. Di Facebook itu macam-macam cara.
Bagaimana umat Islam melepaskan jilbab, termasuk misalnya dalam rangka untuk mengalahkan pakaian-pakaian yang islami. Seorang penjahit mode kemudian membuat pakaian-pakaian yang benar-benar ketat dan bertentangan dengan syariat Islam. Lalu kemudian orang-orang banyak membeli, banyak memesan pakaian dari yang dimode tadi para jamaah. Padahal dengan begitu rusaklah busana Islamnya. Saat itu pula berarti telah mengikuti ide setan. Mengikuti ide setan berarti telah menyembah setan. Itulah makna beribadah kepada setan. Tidak perlu sujud di kuburan. Tidak perlu sujud di depan patung. Cukup ikuti ide-ide setan yang sesat, maka kita artinya apa? Telah menyembah setan. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa setan telah berputus asa untuk disembah langsung di bumi kalian, kata Rasulullah. Akan tetapi setan lebih suka apabila diikuti oleh kalian terhadap perkara-perkara yang kalian anggap remeh dari amal-amal perbuatan kalian. Sekedar pakaian di atas lutut seorang wanita berpakaian di atas lutut, sekedar pakaian begini aja kok dipermasalahkan, katanya. Inilah langkah-langkah setan. Dan masih banyak yang lagi yang lainnya para jamaah. Makanya ketika Allah berpesan kepada kita makanan apa yang harus dimakan, minuman apa yang harus diminum, harta mana yang boleh diambil, apa kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 169 para jamaah. Allah menyatakan, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba. Wahai manusia, makanlah apa yang dari bumi ini yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang nyata. Allah telah berpesan kepada kita. Apa yang kita makan, apa yang kita minum, hendaknya yang halalan tayyiban. Halal lagi baik. Ini artinya perolehlah makanan yang kamu makan itu dengan kerja yang baik, yang bersih, yang bersih dari riba, yang bersih dari tipu menipu, yang benar-benar didapat dengan keringat, dengan kejujuran, dan dengan cara yang sebaik-baiknya. Maka harta yang kita dapatkan otomatis harta yang halal lagi baik. Sampai seperti itu Rasulullah sallallahu Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita. Makanlah, minumlah dari yang halalan thayyiba, yang halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kamu ikuti langkah-langkah setan. Langkah-langkah setan termasuk cara-cara jualan, cara-cara dagang, bisnis yang di situ tidak sehat, cara nimbang yang tidak sehat, cara menawarkan barang yang tidak sehat. Pak, berapa akuanya, Pak? 5.000 deh. Loh, akua kok 5.000, Pak? Iya, di kampung saya loh, Pak, akua itu cuma 500. Iya, di kampung sampean. Di kampung ini akua itu 4.999. Cuma berarti cuma laba 1 rupiah berarti. Ya dasar orang dusta. Saat itu dia mengikuti langkah-langkah setan. Maka apapun hasil dari penjualannya, yang kita minum, yang kita makan dari yang haram, tidak perlu setan disembah. Ikuti saja cara-caranya, ide-idenya, langkah-langkahnya, strateginya, ikuti aja. Gak usah pertimbangan dengan syariat Islam. Wah, maka barang siapa yang mempunyai gagasan, yang mempunyai ide, yang merencanakan, yang berbuat tanpa dipertimbangkan dengan syariat Islam, dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti akan jatuh kepada haram.
kepada yang haram. Kalau sudah jatuh kepada yang haram para jamaah, jadilah daging, darah kita haram. Kalau daging kita, darah kita haram, bagaimana mungkin diri kita bisa menolak api neraka yang panasnya bergejolak? Kenapa para jamaah? Karena pada diri kita ini darahnya haram, dagingnya haram. Kenapa? Karena diperoleh dari cara-cara yang haram, menyimpang dari hukum Allah. Kalau daging kita haram, darah kita haram, bagaimana mungkin kita bisa menolak api neraka yang panasnya bergejolak? Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Langkah-langkah setan sudah digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti apa langkah-langkah setan. Dalam surah Al-A'raf mulai ayat 11 sampai ayat 17. Kronologi perseteruan antara iblis dengan Adam alaihi salam. Tatkala iblis disuruh sujud kepada Adam sebagai penghormatan, fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Para malaikat sujud seluruhnya. Illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbar, menolak lagi menyombongkan diri. Wa kana minal kafirin, dan adalah ia termasuk orang-orang kafir. Maka setelah itu iblis berkata, qala fabima awaitani la aqudanna lahum siratal mustaqim thumma la atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shamailihim hatta la tajidu aktsarahum syakirin. Apa kata iblis? Karena engkau telah mencelakakan aku, akan aku halang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Akan aku datangi mereka dari arah depan, belakang, kanan dan kiri mereka, sampai engkau tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Ayat yang terakhir, ayat 17 ini para jamaah, menunjukkan bahwasannya iblis, setan merusak jalan-jalan kita seluruhnya, kecuali satu jalan yang tidak bisa dicapai oleh iblis, yaitu jalur hablun minallah, jalur vertikal, jalur perhubungan kita dengan Allah. Satu jalan ini saja yang tidak bisa dijangkau oleh setan. Jalur depan sudah rusak, jalur belakang rusak, jalur kanan rusak, jalur kiri rusak semuanya. Haram, 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 haram. Semua jalur-jalur kemanusiaan haram semuanya. Ini arti daripada apa yang dikatakan iblis tadi para jemaah. Jalur-jalur kemanusiaan semuanya haram. Gak ada yang halal sudah. Makanya kalau kita hanya mengandalkan sebagai seorang manusia, antar manusia dengan manusia, sudah pasti celaka kita. Tanpa adanya rasa takut kepada Allah, tanpa adanya rasa minta petunjuk kepada Allah, tanpa ada perasaan atau ada semangat untuk memohon pertolongan kepada Allah, yang ada adalah pokoknya saya kerja, kemudian apapun cara apapun diikuti, hancur kita. Kenapa? Karena jalur-jalur kemanusiaan, jalur-jalur pro manusia sudah hancur, rusak, sudah diobok-obok oleh iblis, sudah diblokir oleh iblis. Kalau kita hidup ini menggunakan cara manusia dengan manusia para jamaah, hancur kita. Manusia mana coba? Manusia mana yang masih bisa kita percaya, yang masih bisa kita ikuti pendapatnya, yang masih benar langkah-langkahnya? Manusia mana? Coba bayangkan. Kalaulah kita tidak mendapatkan pertolongan dari Allah, maka tidak ada manusia yang bisa kita percaya para jamaah.
Itulah artinya satu-satunya cara adalah lepaskan, lepaskan, percaya dengan sesama manusia tanpa adanya hablum minallah, tanpa adanya memperketat hubungan kita dengan Allah. Lepaskan semuanya, kemudian dekatkan diri kita dengan Allah dan taati perintah-perintahnya dan berusaha menjauhi larangan-larangannya, maka saat itulah Allah yang akan membimbing kita. Kita akan dibimbing oleh Allah ke jalan yang benar, mana makanan yang masih layak untuk kita yang dengannya Allah ridho kepada kita, mana minuman yang masih layak kepada kita dan Allah ridho dengannya, mana hubungan-hubungan, jalur-jalur kemanusiaan yang masih bisa kita sambung, mana Allah akan tunjukkan. Kamu berteman dengan manusia ini, jangan berteman dengan manusia yang ini. Kamu harus bekerja yang ini, jangan bekerja yang itu. Allah nanti yang akan menunjukkan. Sekaligus Allah akan kasih modal dengannya. Kapan itu? Setelah kita benar-benar mendekat kepadanya, benar-benar memperkuat tali hubungan kita dengan Allah. Sampai kapan cara ini para jamaah? Sampai datang kematian kita. Terus meneruslah perkuat hubungan kita dengan Allah. Iman dan takwa kita setiap saat kita update, kita perbarui. Jangan sampai tidak. Jangan sampai iman kita larut, 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 larut sampai habis. Jangan sampai. Berusahalah setiap hari iman dan takwa kita meningkat kualitasnya. Yazidu wa yazidu wa yazidu. Bertambah, bertambah, bertambah. Upayakan jangan berkurang. Jangan sampai iman kita berkurang. Upayakan setiap hari para jamaah. Terus, caranya gimana? Caranya misalnya, tiba-tiba saja kita punya pikiran jelek, segera bertobat. Netralisir. Tiba-tiba saja kita kepingin melihat sesuatu yang jelas-jelas gak bagus dilihat, segera netralisir. Tiba-tiba saja kita terlibat dengan apa namanya, tulis-menulis, komen-komen atau apa yang di situ mengandung ghibah. Kecuali kalau kepada kejahatan para jamaah, ada kejahatan yang tidak bisa dinasehati, kita ikut-ikut. Semoga dihancurkan kejahatan ini misalnya, gak masalah. Tapi ini ada orang maksiat gitu loh, terus dipajang di Facebook, kita ikut-ikut komen, dasar sontoloyo, dasar laknatullah, apalagi biasanya, dasar cebong, apalagi, ya, yang nomor dua, cebong, berikutnya apa? Oh, dasar kampret misalnya, ikut-ikut larut dalam ghibah. Makanya kalau saya pribadi, meskipun di Facebook para jamaah, kalau sudah menyangkut pribadi, saya berhenti. Kalau sudah kadung nulis, saya gosok. Ah, pribadi ini. Kecuali pribadi yang memang sudah saya anggap ini setan sudah. Contohnya seperti apa? Ada orang disiarkan di Facebook, siarkan di YouTube misalnya, benar-benar menista agama, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran, mengatakan Islam yang datang dari Arab itu Islam abal-abal misalnya, Islam yang baik ya di yang di Nusantara ini. Langsung saya pun komen, manusia terlaknat, penista agama. Kenapa? Dia sendiri minta didoakan jelek. Ini luar biasa para jemaah. Jadi para langkah-langkah setan, hati-hati. Bisikan-bisikan setan. Ya. Maka mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah menjadikan diri kita segera tergerak menuju kepada kebaikan-kebaikan yang Allah panggil. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari bisikan-bisikan syaitan, dan semoga kita diberi oleh Allah kewaspadaan yang kuat. Semoga ada pada diri kita yang namanya ad-dafi'ul qawi, pertahanan yang kuat di hati kita, pertahanan yang kuat di mata kita, pertahanan yang kuat di mulut penciuman kita, pertahanan yang kuat di telinga kita dan di seluruh anggota tubuh kita.
Dan kita berharap agar tubuh kita dipagar kuat oleh Allah dari agar tidak tertembus oleh bisikan-bisikan syaitan. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.